Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Lubuk Tani, bos-bosku semua. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, nikmat Islam, iman, kesehatan, umur panjang, berkah rezekinya, berkah umurnya, sehat orangnya, sehat tanamannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke bos, pada hari ini di kebun Lubuk Tani memposting ini lagi ya, bos ya, pepaya kita yang sisa kemarau ini umur udah 1 tahun 3 bulan. Nah kemarin buah pertama yang sini ke bawah ini pas kemarau itu berhenti, begitu dipanen dari sini ke sini selesai habis. Dan ini kemarin waktu kemarau tinggal daun atasnya aja bos, pupusnya aja karena kita kehabisan air. Nah sekarang udah musim penghujan dan ini adalah sisa-sisa. Kemarin tuh semuanya kan dari sana itu udah saya tanam pepaya semua karena kemarau kemarin banyak yang mati, udah saya tebas dan sebagian masih hidup tunas lagi seperti itu. Nanti kita lihat ya, kita bahas yang ini dulu. Nah waktu kemarin itu pas turun hujan dia membentuk tunas baru. Ini kan kelihatan bos ya batangnya nih, kecil ini waktu pas kemarin. Nah kemarin saya pupuk dengan Ponska ya bos ya, saya Ponska, spraynya pakai nutrisi seperti Java Green, magnesium sulfat dan tentunya fungisida. Kita menggunakan rollingan antara sistemik dan kontak bos ya. Untuk merek dagangnya saya biasa menggunakan Antracol dan Nativo. Itu alhamdulillah aman ya bos ya. Untuk sekarang di lahan kita ini untuk virus kuning alhamdulillah belum ada. Dan yang ada kemarin itu busuk batang. Teman-teman jangan panik jika ada busuk batang. Di sini Lubuk Tani akan kasih tahu. Busuk batang itu jangan fokus ke fungi saja bos ya, tapi usahakan menggunakan insek penyemprotannya. Jadi fungisida kontak sistemik terus dicampur dengan insek. Kalau saya biasanya setelah berapa kali kejadian ternyata yang cocok itu antara Antracol mix kurakon atau diten ya bos ya, di mix dengan kurakon. Contohnya seperti ini, kelihatan bos, ini kemarin sudah mau busuk. Nah saya dengan pengalaman pepaya yang di rumah bos ya, ini kemarin saya spray itu alhamdulillah sembuh dan ini pulih dengan bagus ya bos ya. Contoh ini juga seperti ini. Jadi teman-teman jangan panik kalau cuma sekedar busuk batang, insya Allah masih bisa terkendali. Karena setelah saya amati busuk batang pada pepaya itu, dia nggak cuma jamur bos penyebabnya. Kalau teman-teman bisa korek, biasanya itu ada belatungnya kecil-kecil. Nah itu kalau cuma fungisida nggak mati. Kenapa teman-teman itu pakai fungisida nggak sembuh-sembuh ya? Karena si belatung kecil-kecil itu nggak mati, dia tetap mengorek-ngorek batang dan akhirnya tetap busuk seperti itu bos ya. Dan itu saya praktekkan di yang dipotong kemarin bos ya. Itu pun nggak saya bungkus plastik bos, cuma ketika dia mulai membusuk itu saya spray insek sama fungi-funginya. Kalau nggak diten saya pakai Antracol gitu, merek dagangnya itu. Saya nggak promosi bos ya, tapi itu yang saya gunakan. Nah ini contohnya, ini kan ini udah sembuh bos. Ini kemarin nggak bungkus-bungkusan plastik ini kemarin. Kita
Tapi ya lebih baik ya tetap dibungkus, bos. Ini buahnya. Jadi teman-teman juga di sini mau saya pengalaman dari kebun tani ya saya bagikan. Kalau teman-teman punya pepaya yang kurang produktif, itu potong aja. Potong, nanti tunasnya pilih yang paling bagus, yang lain buang. Kayak seperti ini, bos. Ini sudah dibuang tapi tetap tumbuh lagi. Ini buang aja. Gak apa-apa, ini dibuang aja. Nah, ini. Dan alhamdulillah untuk buahnya bagus kan. Kalau bunganya mantap. Di situ juga tuh. Kelihatan enggak, bos? Dan ini saya tanamin cabai lagi, bos ya. Ini kemarin lahan janda terong tidak saya bongkar mulsa, cuma saya tajuk DSP sama biofosfat. Nah, kurang lebihnya seperti itu, bos ya. Dan di sini juga ini cabai lokalan kita. Ini sisa kemarau juga, bos. Maaf, bos. Maaf ya, ini lagi musim batuk, lagi sakit juga, dan makanya udah lama nggak bikin konten juga, jadi ya seperti ini, bos. Agak amburadul. Ini daun kuning-kuning ini bukan penyakit, bos ya. Ini daun tua. Jadi jangan panik kalau ada daun kuning-kuning, itu wajar. Dia dalam satu musim itu biasanya serentak kuning menua semua daun bawah itu. Jangan panik. Kalau gejala itu di pupus itu ada bintik-bintik seperti ini, kuning seperti ini, bos ya. Nah, ini baru itu gejala ada jamur. Kalau ini udah sembuh, bos, ini udah sembuh. Tapi kalau kuning-kuning di daun di bawah ini, jangan panik teman-teman. Pepaya itu setelah saya amati kelihatan hijau beberapa bulan, tapi dia akan menguning serentak ketika dia mau menuakan daun. Dia otomatis menggugurkan daun yang sudah tua gitu, bos ya. Kalau teman-teman ada waktu ya, ini dibuang gini nggak apa-apa, yang kuning-kuning biar memperindah pemandangan nggak apa-apa. Karena saya belum sempat, bos, karena lagi olah lahan itu sebelah sana. Di sana juga sudah tanam pepaya sama tuh cabai nanti, bos. Kita akan bahas yang di sana nanti. Kita bahas ini dulu. Jadi tetap ikuti channel Kebuk Tani. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa membuat motivasi teman-teman. Nah, seperti ini kemarin putus ya, bos ya. Ini sempat putus karena saya semprot ini sistemik herbisida tapi bahan aktif diuron. Teman-teman kalau mau spray sistemik itu usahakan jangan bahan aktif diuren. Kalau mau pakai sistemik paling aman itu pakai Roundup atau Rambo. Selain itu saya enggak menjamin, bos. Kalau dua itu untuk di tanaman atau di akar bawah itu sangat aman, enggak mempengaruhi. Bisa dicek dengan dosis di bawah 100 ya, bos. Jangan lebih 100, maksimal 100. Kalau bisa 70 atau 80 itu lebih bagus. Jangan sampai lebih dari 100 mili per tangki. Syukur-syukur 50 mili gitu kalau apa rumputnya belum tebel. Aman, insya Allah aman. Dan ini kemarin kan banyak banyak lulangan jadi, bos, kalau enggak di mix sama bahan aktif diuran itu enggak mati lulangannya. Jadi terpaksa sudah terlanjur lebat, jadi ya enggak apa-apa ngalah untuk buah yang putus, enggak apa-apa, yang penting lulangannya bisa terkembang gitu. Jadi alhamdulillah udah mulai nyusul lagi kan, bos ya, buahnya udah mulai nyusul lagi untuk pengaruh bahan aktif diuronnya udah mulai hilang ya. Jadi cukup sekian video dari video Kebuk Tani. Semangat selalu petani Indonesia, sehat-sehat terus, pokoknya semangat maju terus petani milenial. Jangan malu untuk jadi petani, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.